Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara penggunaan bahasa amiyah bagian 7. Penggunaan domir atau kata ganti antuma, antum, dan antunna pada fi'il Maudi. Bahasa amiyah dari domir antuma, antum, dan antunna adalah kata intu atau intum contoh Untuk fi'il mudhari'nya intu tishtaru akil intu tishtaru akil kalian beli makan Kemudian kalau fi'il maudinya intu ishtaretu akil intu ishtaretu akil kalian sudah beli makan huruf waw ini untuk menunjukkan jamak. Di sini banyak sekali perubahan ketika dirubah menjadi fi'al madhi. Ada huruf ta berkasroh tisdaru menjadi hilang dan diganti dengan alif berkasroh. Kemudian juga huruf waw-nya diganti dengan huruf ya dan ditambah juga tu ta dengan waw. Maka dibacanya harus agak panjang. Intu istare tu akil, perubahan tersebut terjadi dalam segi nahu. Jadi bagi yang sudah memahami ilmu nahu, mereka akan mudah menggunakan domir-domir ini. E, cuman kita insya Allah nanti akan membahas khusus mengenai... E, bentuk-bentuk kata ada yang sulasi, ada yang rubai, khumasi, sudasi. Semua dalam fi'il atau dalam bahasa amiyah pun ada perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap kata-kata tersebut. Jadi setelah kita selesai dari fi'il madi dengan semua domir-domirnya, nanti kita akan beralih ke fi'il amr dengan semua domir-domirnya. Dan setelah itu, maka akan dibahas tentang uh, fi'il, sulasi, ruba'i, khumasi, dan sudasi. Baik, sekian dulu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe dan tekan tanda bell untuk mendapatkan notifikasi mengenai video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.